Salam Velox. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, seperti program vaksinasi nasional dan pembatasan mobilisasi masyarakat. Tim Velox Badan Intelijen Negara sebagai bagian dari pemerintah dalam mengawal program tersebut hadir di tengah masyarakat dengan melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru. Saat ini kegiatan dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Kristen Bina Buddha Wirawan, Wonogiri, Jawa Tengah. Keberhasilan program pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19 tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Jangan lupa vaksin, terus jalankan protokol kesehatan, dan jaga imun tubuh kita dengan pola hidup sehat, agar kita bisa tumbuh dan semakin tangguh melawan COVID-19. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia pasti bisa lawan COVID-19. Terima kasih kepada tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah menyempatkan hari di tengah-tengah kami di Sekolah Tinggi Agama Kristen Bina Muda Wirawan Wonogiri. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai COVID-19 seperti penerapan adaptasi kebiasaan baru dan program vaksinasi nasional. Kegiatan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, hand sanitizer, termometer, dan sprayer elektrik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kami sehingga kami terus semangat dalam melawan COVID-19. Ayo semuanya, mari kita dukung pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Laksanakan vaksinasi dan jaga imun tubuh kita agar kita bisa tumbuh dan semakin tangguh melawan COVID-19, tetap disiplin prokes 5M. Menggunakan masker dengan benar. Mencuci tangan dengan sabun. Menjaga jarak dengan minimal 2 meter. Dari kerumunan, membatasi mobilitas.